Okey, hai. Assalamualaikum. Okey, geng. Kita berjumpa lagi dalam video yang kedua part tu. So, kita buat sambungan je terus. Sebab video tu terlalu panjang yang aku nak cerita. Yang lepas pun terlalu panjang sangat. Jadi, banyak pula korang nak tengok kan. Jadi, kita buat cut-cut pendek-pendek 10-15 minit je video. Okey. Pada yang menonton, jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe Nash Channel. Korang layan je video ni. Okey. Kita tunggu lepas ni. Okey, geng. Aku nak share kat korang. Ini seperti yang korang tahulah, set aku yang paling hanyir sekali kan, dalam banyak-banyak set yang aku pakai. Rod ni nama dia Backbones. Dia punya poundage dia 1530 lb. Memang sedap je, korang nak tekan ikan memang sedap. Korang tengok, tekan sikit je, nampak? So kalau setakat kena siakap, MJ, kerapu, insyaAllah boleh tarik lagi lah. Tinggal lagi kita kena betulkan setup kita lah. Dari segi tali, dari segi main line lah, dan juga leader. Ni aku setting untuk main kat kolam LG. Mainline aku pakai 15 pound, 10 pound. Aku tak ingat sangat pasal LB ni. Sebab kadang-kadang beli aku pasang dah tak tahu dah. So leader ni aku pakai 20 lb. Dan juga perambut ni aku pakai brand cap nelayan je. Dan juga tiup ni korang kena pakai untuk mempertahankan kau punya perambut lah, leader korang, daripada digasak oleh siakap. Kalau setakat siakap yang 1 kilo, 2 kilo tak ada hal, geng. Tapi kalau kena yang 3, 4 kilo confirm putus. Kalau korang tengok video aku yang lepas, memang putus, betul tak? Aku try angkat ikan tu putus. Ini wajib aku bawa sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang kata, sebab level confident korang tu dah tahap confident lah. Bawa satu cukup lah kot. Untuk sebagai pengajaran untuk kita kan, kalau boleh kita bawa spare. Jangan terlampau confident. Dia punya sedap nyari ni, dia ada backrunner kat belakang. Okay, macam ni. Inilah kelebihan dia. Biasanya ini kita gunakan untuk mancing MJ dan juga bawal. Sebab pattern diorang ni makannya dia rentap kan. Dia akan rentap terus. So ni untuk casting, memang aku akan bawa. Lepas ni setiap masa aku akan standby pancing ni. Ni antara rod ataupun set aku yang hanyir lah, dalam banyak-banyak kolam biasanya gasak. Dan reel ni kita gunakan Saroma size 3000, Sinju, daripada Sinju Habis kita pancing tadi. So aku nak share lagi satu pancing. Ni dia. Okay, mesin ni brand Okuma. Dia size lebih kurang dalam 3000. Size 3000. Ni daripada arwah orang tua. Dia bagi, dia kata ambil lah. Ni set dia kata. Jadi kalau dia pejam mata pun, dia kata aku nak anak-anak aku semua pakai pancing aku, dia kata. Jadi adalah orang kata barang-barang dia yang kita boleh gunakan. Alhamdulillah. Al-Fatihah, geng. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dekat arwah ayah saya yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Okey, amin. Okey, geng. Set ni, rod ni poundage dia 1020. 1020 lb. Panjang dia 6.6 kaki. So memang sedap lah sebenarnya. Rod ni yang biasa aku gunakan dekat kolam Sea Lion 3A. Kalau korang tengok video yang lepas, aku naik jenaha, aku naik bawal, hanya menggunakan satu mata kail saja. Aku pakai sedap bawal, tapi jenaha bedal minit yang ke-10 aku ingat aku masuk. Aku masuk, aku cari bawal, ikan lepas, terus kena kan, perampung. Aku naik jenaha. Itulah aku kata strike yang pertama kat sana waktu tu. Then aku naik bawal, aku dapat 2 ekor bawal. Bawal yang ketiga putus. Putus aku tak pastilah, mungkin tali ni bergesek dekat batu tu ke, ataupun awal-awal lagi ni memang ikan tu dah melompat dekat tebing kan. Dah kena dekat tebing dan sampai putus. Aku ingat ikan waktu tu lah. Jadi kalau ikutkan aku gasak itu 4, aku dapat 3 je. Tapi tak apa, janji aku happy waktu tu. Dia biasa lagi yang ada hari kau gasak, ada hari kau kena kan, ada hari kumpau lah. So korang kena terus kalau orang kata bersemangat. Jangan give up. Okay, so dah habis pasal ni dengan rod ni. Mana yang korang nak tanya, nanti korang PM tepi lah. Tak pun untuk video-video ni, korang boleh komen dekat bawah apa yang korang tak faham. Oh, untuk UL untuk UL, aku ingat main kolam ni aku tak main UL lah kot. Sebabnya bagi aku banyak kekurangan lah UL. Okay, yang pertamanya UL, bila dia terlampau lembut sangat, bila dia terlampau lembut kan, korang nak pump ikan tu agak susah sikit sebab dia lembut sangat. Itu yang pertama. Yang kedua, korang tak boleh nak cast jauh tau. Aku pun tak tahu kenapa. Aku dah pakai batu besar, dah batu sedang, aku dah try cast jauh, tak boleh pergi kan. Tak tahu kenapa, dia terlampau lembut sangat kot. Jadi bagi aku tak shock. Ini aku rasa lah.
Sebab untuk korang yang suka UL, terpulang kat korang lah. Tapi bagi aku, aku kurang sikit. Jadi bila aku nak pump ikan pun kan, biasa kita kalau kita pump ikan, kita akan sap, kita akan gentap kan. Tapi ni bila kita gentap, aku rasa macam mulut ikan tu, mata kalian tu tak tembus ke mulut dia. Bila tak tembus ke barang kalian, ikan tu akan mudah lucut dah, kecuali dia dah telan kan. Kalau dia dah telan kat tekak, tak ada hal. So bagi yang kena bibir-bibir ni, bagi aku sakit lah. Memang sakit ni. Boleh lucut. So yang ni kita mancing udang galah lah, ataupun kita mancing haruan ke kan, dekat paya-paya tak kisah geng. Sebab kita kolam ni berbayar. Berbayar ni kita nak gasak ikan. So bila kata lucut ataupun kes-kes yang macam tu, bagi aku satu kerugian lah. Okay, selesai. Okay, seperti yang kata X10U ni tak bagus. Memang ramai juga orang komen. Tapi sebaliknya, aku pun pernah pakai X10U juga sebelum ni. Rut-rut ada yang juga 5 kaki, 6 kaki. Okay, untuk X10U aku pakai X10U yang ni 6 kaki tak silap aku. Ni 10, 17 LB. Ni dia punya poundage lah. 10, 17 LB. Lura dia 8, 25 gram. 8 hingga 25 gram. So kita pakai kat sini lebih kurang dalam 6 LB lah ni. Ni memang kita setting untuk UL tu tadi. So kita try masuk kat sini. Ini aku suka kan, dia punya drag ni. Dia punya drag kau dengar. Kau tengok. Drag dia sedap. Dia pun ringan. Tapi aku nak servis sebab dia ada sangkut-sangkut tu tadi. Aku tak pasti kat mana. Dia dah mula sangkut-sangkut. So kita try servis lah. So rod dengan rim ni memang sedap lah. Aku pakai tas lama ni pun tak ada patah pun. Okey je. Mungkin rod yang itu hari memang dah nak kena lah. Korang tak nak cakap apa lah benda tu kan. Okey geng, untuk setup aku yang terakhir adalah ni kira UL juga ni. Max drag dia lebih kurang dalam 3 kilo. Rim ni saiz 800. So ketahanan dia bagi aku sedap jugalah kan. Sebab itu hari adik dia pakai kan. Dia mancing dekat kolam Sea Lion ni tu hari 3A. Dia gasak je nahak, siakap. Dia tarik selamba je kan, tak ada hal lah. Walaupun 800, kau tengok dia punya ringan dia tu. Kau nampak ringan dia? Dia punya sedap dia, kau nampak? Ni memang real ni, memang kata sedap lah. Dia ringan. Dia punya drag dia pun boleh tahan lah, kau dengar. Boleh tahan. Drag dia pun sedap. So sebab tu aku ambil. Aku dah review dah. Aku tengok dia main, ada yang naik kerapu, ada yang naik macam-macam ikan jugalah dia main kan. So sebenarnya bagus juga kan, kalau korang review dekat YouTube, korang tengok dekat YouTube sebelum korang beli apa-apa benda, korang kena review dulu. Berkenaan dengan rod kan, sedapnya rod. So ini Bulzen. Ini rod Bulzen BS Master . Korang tengok dia punya tekan. Ni One Piece kan. Ini memang One Piece. Sebenarnya aku tak test tekan lagi, betul-betul tekan lagi. Dia best-best, tapi dia lembut sangat. Dia 1.4. Bila 1.4 ni, korang nak kasi jauh tu agak susah sikit. Aku tak tahu kenapa. Aku dah try dah, sap baling kan, tapi dia tak mau pergi lah. Tapi bab tekan, aku belum tekan habis lagi rod ni. Sebab tu aku ambil baru ni rod PE24. Sebab aku nak baling jauh tu, orang kata nakkan nakkan rod tu keras sikit. Bila terlalu lembut ni, korang nak baling dia tak boleh nak pergi kan. Itu yang aku jadi stres tu. Rod sedap. Kalau kau boleh tarik tekan mak, kau boleh tekan sampai ke pangkal tu. Tapi dia lembut, dia terlalu lembut sangat. Tapi tak apa, aku ingat aku nak bawa juga nanti spare kan. Nampak dia lembut. Nampak. Bila lembut sangat, kau nak baling tu, dia susah tu. Dia susah. Jadi dia susah sikit. Ni pun tali tak masuk lagi. Kita nak cari tali. Kita nak masuk dalam 8 pound ataupun 10 pound lah. Itulah, nak keluar pun tak boleh. Sekarang ni PKP, nak mancing pun tak boleh. So bab tali ni aku ingat biar dulu. Dan ada hari nanti kita akan sarung tali baru. So jangan risau. So ni set yang terakhir. Sebenarnya set kita banyak. Ada lebih kurang dalam 50-60 batang lagi pancing. Semua aku letak kat atas bumbung. Memang terlalu banyak pancing kan. Aku tak sempat, tak ada tempat aku nak letak. So sekarang ni mana yang aku rasa aku pakai, semua aku letak kat bawah. So ni lah reel yang aku guna. Daripada dia kebanyakannya daripada Bosna, G-Tech, Bulzen kan. Bagi aku, tak silap akulah, ni semua company yang lebih kurang sama je lah. Kalau aku silap minta maaf lah, korang boleh betulkan. Sebab aku pun tak berapa pandai sangat bab reel ni. Aku tahu ikan makan aku gembat, itu je aku tahu. Korang tanya aku banyak-banyak, aku bukannya pakar bagi mancing ni. Korang nak cerita rod ni sedap, rod tu sedap, rod ni sedap, mungkin korang dah macam-macam review korang dah buat. Korang dah banyak tengok YouTube review macam mana, apa jenis rod, dia punya sedap macam mana.
macam aku tak, aku ni banyak, kalau kau tengok eh, zaman-zaman aku mancing dulu, aku bukan follow spek sangat eh. Aku tak follow spek. So aku tengok tali aku pakai 40 pound. Memang aku follow benda tu. Mesin 2000. Rod aku pakai tak silap aku 15-30, 10-20. Aku bedal lah semua benda tu. Memang aku tak tahu. Tali tak kena dengan spek, rod tak kena dengan spek. Tapi sekarang ni aku dah mula belajar kan. Kita orang kata belajar bukan sebab kau nak menunjuk apa tak yang kau ni power mancing, bukan. Kita sekadar asas. Ni lah kata asas memancing. Bagi aku sama je, ikan makan kau rembat naik dapat sama je kan. Tinggal lagi orang kata pentingnya belajar ni bila kita ada ilmu, kita ada pengalaman. Bila orang tanya kau boleh jawab. Ha, itu je. Kadang orang tanya kan, bang, tali ni sesuai tak masuk kat sini bang? Kau bedah je lah. Boleh juga kan. Kau mancing pun dapat ikan, sama aja. Kalau dah kumpau-kumpau. Bak kata otak-otak lah orang panggil kita melemang. Melemang ni bukan apa, orang susun pancing banyak-banyak kat kolam kan, dekat tepi sungai ke, sama je lah. Kau tunggu jika tu makan kan. Ni orang panggil melemang. Tapi jenis macam aku ni, aku suka mencari. Aku suka cari, cuba sana, cuba sini, cuba sini, cuba setting, cuba setting itu, cuba setting ini. So kalau kata tak dapat juga, memang bukan rezeki kau, kau balik je lah, sama je lah kan. Besok try lagi. Jangan serik. Tu ada yang kadang-kadang cakap memancing kolam ni umpama perjudian. So perjudian ni adalah haram lah hukum dia. So bagi aku, aku mancing gunakan duit yang halal. Ni pendapat aku kan. Aku mancing menggunakan duit yang halal. Aku bayar dekat toke. Sama juga korang pergi naik boat, kelong, korang bayar trip. Korang kena bayar, betul tak? Korang masuk tempat orang, korang kena bayar. Mana ada mancing free bang. Kalau kau nak free, kau pergi lombong lah, ataupun sungai-sungai. Itu yang orang kata mancing free. Tapi macam kolam ni, dia dah sediakan perkhidmatan yang selesa. Kedai makan, ada kedai minum, ada jual macam-macam. Umpan semua siap. So korang tak payah nak fikir apa. Korang datang bawa pancing, bawa sedap semua mata kail, lepas semua dah siap. Kalau cakap dengan dia, kau nak mancing berapa jam kau nak mancing, kau bayar. Macam mana nak kata haram kan. Kecuali dah korang benda tu, korang kata okay, kita bet. Ada 5 orang, kita bet seorang RM30. Siapa yang gasak first naik ikan, ikan tu semua korang dapat. Apa ni, duit tu korang dapat. Maksudnya macam tu lah. Itulah dipanggil perjudian. Bagi aku kolam ni, kolam mancing ni tempat korang cari rezeki tau. Tak baik korang cakap judi lah, haram lah, kan, betul tak? Ini terpulang kat korang lah. Kalau korang rasa benda tu haram, tak adalah ustaz-ustaz pun mancing kat sana kan? Imam-imam pun ada yang mancing kat kolam. Korang fikirlah. Jadi sebelum bercakap tu, kita berfikir, kita sama-sama berfikir benda tu betul ke tak betul ke, ada baik ada buruknya. Bawa anak isteri lepak kat kolam santai-santai, daripada kau pergi mesej judi, baik kau pergi kolam. Maksudnya macam tu. Okay, semoga korang faham lah. Aku malas cakap banyak. Okay geng, untuk reel yang kedua ni, aku pakai Bulzen Iguana Velocity size 800. So korang boleh tengok kat sini. Dia punya kesesuaian tali tu untuk korang guna. So untuk 0.8 ni dia tak kisah. Tali tu mungkin kadang-kadang 6 pound ataupun 8 pound. Tapi dia yang penting 0.8, korang boleh pergi sampai 130 meter lah. Ni untuk PE. PE ni kira braided eh. Jadi untuk satu, size 1, 1.0 ke 1 ke, boleh pergi 100 meter. So dia punya spool dia tak besar. Untuk 0.8 ni memang terbaik lah. 130 meter biasanya 6 pound ataupun 8 pound. Tapi susah lah korang nak dapatkan 8 pound. Biasanya 6 pound lah. So untuk nylon ni, 0.148mm ni boleh pergi 130 meter nylon. Untuk nylon, kehalusan dia ni lah 0.148mm. Dan 0.165mm boleh pergi 100 meter. Jadi tak banyak juga boleh isi lah. Kecuali kau pakai tali tu tali halus, bersesuaian dengan reel. Sebab tu aku cakap pentingnya kau kena belajar benda ni. So korang tak belajar benda ni, kalau korang tak belajar bab tali, berapa meter boleh masuk, berapa dia punya spool kedalaman dia kan, dia kan ada beritahu kan, setup tu, setting tu macam mana. So bila korang main bedal, korang masukkan 30 pound dekat reel yang kecil. Contohnya reel ni kecil, dia boleh masuk 0.8 untuk braided 130 meter. So kalau kau masuk 30 pound, dia akan jadi 80 meter lah. Contohlah aku cakap kan, dia boleh pergi 80 meter. So tak boleh banyak. Memang kau boleh gasak mesin ni. Tapi tak sedap lah, sebabnya dia kegunaan dia untuk tali halus. Tapi kau hantam sajalah. Tapi lantak korang lah kan. Korang nak pakai macam mana pun, ikut korang. Aku tak kisah. Tapi kalau korang tengok baling tak pergi, korang tengok pancing aku baling jauh, kau jangan heran kan. Inilah maksud aku. Aku tak kisah geng, apa sedap yang korang nak pakai dekat road, dekat kau punya reel,
Tapi yang penting tali. Ha, tali ni mainline ke nylon ke ikut korang lah. Dia bersesuaian lah. Bersesuaian. Ha, faham kan? Ha, jadi bila korang betul sedap korang tu dengan tali, korang baling tu sesedap rasa. Kan aku cakap tu terang eh. Kebanyakan barang-barang yang aku beli yang agak-agak mahal dekatlah 200, 300 ni, sebenarnya benda ni diracun oleh kawan-kawan. Ha, sebenarnya aku tak minat pun barang-barang mahal pun. Aku pakai biasa-biasa je. Ha, jadi untuk yang menyebabkan aku beli barang-barang ni disebabkan oleh kawan-kawan. So kita pergi mancing kan dengan kawan-kawan. Ada juga lah mancing seorang tapi jarang. Kebanyakannya korang akan turun dengan kawan-kawan. So kita akan perhatikan apa sedap yang dia pakai. Sama juga korang lah, bila aku share video, korang akan tengok apa sedap yang aku pakai. So bila korang tengok, korang suka, mesti korang nak beli. Korang dah start cari, kena pula barang tu rare, dah tak jumpa dah kah. Itu memang susah sikit lah. Itulah maksud aku. So, sekarang ni kita suka tengok apa yang kawan-kawan pakai. Jadi kawan-kawan tu bukan orang lain kan, kawan-kawan sebelah korang yang korang ajak mancing sekali kan. So korang tengok dia pakai apa benda ni Ril ni. Korang mesti tanya betul tak? Okay, dia pun cakap, okay Ril ni dari Buzen, Buzen Iguana contohlah. Boleh aku rasa tak aku pinjam kejap? Jadi untuk orang yang orang lain, takkan korang berani nak pegang pancing dia betul tak? Jadi bila kawan-kawan yang dekat dengan korang satu tempat kerja, mestilah korang nak try pegang bang. So korang pun try pegang. Uish sedapnya. Try gulung. Korang gulung kan, okay mesin korang tu berat macam batu. Tapi mesin ringan. So bila kata ringan, korang pun mesti tanya harga, kat mana beli. Korang mesti akan tanya punya, betul tak geng? So bila kata korang berkenan dengan Ariel tu, mesti korang ambil. Kawan pula recommend, kau buka lah YouTube geng. Korang tengok, buka YouTube, korang try tengok mesin ni apa dia pernah naik, apa dia pernah tarik, mag drag dia berapa kilo, ketahanan dia macam mana. So korang dah tengok review tu, confirm korang angkatnya. Confirm korang akan angkat. So kadang-kadang untuk pandangan orang ni, dia akan tengok, alamak beli barang mahal, pakai mesin murah pun boleh naik ikan. Betul, sama aje. Tapi untuk kepuasan kita kan, macam aku pernah cerita, aku ikut arwah orang tua aku daripada zaman-zaman sekolah kan. Daripada zaman sekolah aku ikut dia pergi mancing. Jadi aku tak mampu sebab aku ni sekolah, tak ada duit nak beli mesin, nak beli pancing. So bila kau dah kerja, kau ada duit sendiri, kau teringin, kau tengok je kan. Kau teringin je, harga berapa? RM300.50. Harga berapa? RM200.50. Belilah. Janji korang dapat benda tu. Lepas tu korang tidur tak lena. Korang pusing-pusing kat rumah. Mancing tidak lagi, betul tak? Tapi korang, tu aku cakap, benda ni kepuasan. Sementara kita hidup dekat dunia ni, kita kadang-kadang mencari kebahagiaan, mencari ketenangan yang orang pun tak tahu apa yang korang nak. Betul tak? Janji hidup korang tak kacau orang je dah. Korang boleh bahagiakan diri korang, bahagikan orang lain, alhamdulillah. Itu yang kita nak. Boleh berkongsi ilmu, boleh share pengalaman, itu yang kita nak sebenarnya. Tak payah ada sifat-sifat hati hitam kan. Tak suka orang ni, buat orang ni tak elok kan. Nanti ke akhirat nanti korang tanggung lah benda ni, InsyaAllah. Jumpa ke akhirat. Okay guys, setakat tu je lah video kita untuk kali ni. Untuk part 2, dan kita akan mungkin sambung ke part 3 lagi. Kita bersembang, bercerita pengalaman. Tak kisahlah, port yang sama korang layan je lah kan. Aku nak ke mana pun tak tahu dah, sebab tak ada tempat geng nak buat video, kat sini je. Ni lah office aku. Okay, terbaik geng. So jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Untuk terus ke video akan datang, kita akan buat sambungan. Sehari, dua hari, tiga hari kita akan up lah. Okay, terbaik. Assalamualaikum. Bye-bye.